Sosok ini adalah Lin Xuan. Dia melarikan diri ke sini dengan bantuan Lord Alkohol. Engah. Begitu dia mendarat, Lin Xuan memuntahkan seteguk darah. Sebelumnya, ada puluhan orang yang menyerangnya bersama-sama, dan bahkan ada beberapa ahli roh harmonis setengah langkah di antara mereka. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Pulihkan kekuatanku dulu. Lin Xuan tidak ragu-ragu. Dia menemukan tempat yang aman dan mengeluarkan platform es dan setetes cairan roh bumi besar. Begitu tetesan itu masuk ke mulutnya, Lin Xuan mengedarkan seni panjang umur dan mulai menyembuhkan tubuhnya. Tetesan cairan roh bumi besar mengandung esensi kehidupan yang menakutkan di bawah pengaruh teknik misterius, dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Lin Xuan. Cahaya warna-warni meluap, dan energi besar menyelimuti tubuhnya, bergulir terus-menerus. Setengah hari kemudian, luka di tubuhnya hilang. Adapun setetes cairan roh bumi hebat, hanya setengahnya yang dikonsumsi. Lin Xuan tidak membuka matanya, tetapi terus mengedarkan seni panjang umur. Dia ingin menerobos langit ketujuh dari lapisan laut spiritual dalam sekali jalan. Energi spiritual melonjak, Lin Xuan terus-menerus mengganti segel, dan gelombang energi terus muncul. Sehari kemudian, suara gemuruh keluar dari tubuhnya, seperti deru ombak dan aura tirani yang tidak normal menyebar. Langit ketujuh lapisan laut spiritual, Lin Xuan membuka matanya, dan senyuman muncul di bibirnya. Lin Feng, Meng Yan, dan Istana Setan Ekstrim Ungu, Paviliun Puncak Bintang. Setiap orang yang berani menyerangku, aku akan memenggal kepalamu satu persatu. Setelah menenangkan dirinya, Lin Suan mengeluarkan kotak harta karun. Merasakan aura menakutkan di atasnya, Lin Suan dengan lembut menggosoknya. Biarkan aku melihat harta karun apa itu. Dia membuka kotak harta karun dengan harapan. Siapa? Siapa? Saat dia membuka celah, aura menakutkan melonjak ke langit, seperti kebangkitan pedang ilahi yang tiada taraf, ingin mencabik-cabik orang. Kkk. Tanda pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam gua, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Lin Suan menanggung beban terberatnya, seolah-olah dia ditusuk oleh ribuan pedang. Weng! Koper Thunder Rune segera muncul, menghalangi niat membunuh yang mengerikan itu. Niat pedang naga besar di tubuhnya bergemuruh, menahan niat pedang di kotak harta karun. Weng-weng! Seolah-olah telah dirangsang, maksud pedang di dalam kotak harta karun bergema dan memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan. Gemuruh! Seluruh gua ditembus dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Luka pedang yang mengerikan muncul di tubuh Lin Suan. Bang! Tubuh Lin Suan melonjak dengan kilat, membentuk perisai pelindung sepanjang 10 meter. Dia segera bergegas keluar gua. Retakan, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutup kotak itu. Dalam sekejap, semua maksud pedang yang menakutkan menghilang. Lin Suan menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin di dahinya dengan rasa takut yang masih ada. Alih-alih dipukuli sampai mati oleh orang-orang itu, dia malah dibunuh oleh kotak ini. Apa ini? Ini bukan jebakan, kan? Wajah Lin Suan jatuh. Dalam sepersekian detik, tubuh guntur perunggu miliknya hampir tertembus, dan itu hanya sepotong saja. "Bodoh, ini barang bagus!" peningkatan niat pedangmu semua berkat itu," kata Tuan Alkohol. "Meningkatkan niat pedangku, Lin Suan merenung. Dia memang merasakan maksud pedang yang mengejutkan dari kotak itu. Niat pedang ini jauh lebih kuat daripada niat pedang penguasaan kecilnya. Jangan bilang itu maksud dari pedang penguasaan besar, Lin Suan tergerak. Tapi bagaimana cara memperbaikinya? Aku tidak tahan sama sekali. Anda ingin mendapatkan keuntungan tanpa mengambil risiko?" Bagaimana bisa ada kesepakatan yang bagus? Tuan alkohol berkata dengan nada menghina, "Semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Mau mencobanya atau tidak, itu terserah kamu. Jika seseorang menyerangmu lagi, aku tidak bisa menjamin aku bisa membawamu pergi lagi." Lin Su'an terdiam. Dia tahu situasi Lord Alkohol. Dia tidak bisa dengan mudah mengambil tindakan. Terlebih lagi, dia tidak ingin dikepung lagi. Sekelompok orang bergabung untuk memburunya hanya karena dia lemah. Dia tidak ingin situasi seperti ini terjadi lagi. Aku akan mengambil risiko. Saya tidak ingin mengalami penghinaan seperti itu lagi," mata Lin Xuan tegas. "Baiklah, siapkan formasi terlebih dahulu untuk mencegah niat pedang bocor dan menyebabkan masalah yang tidak perlu," kata Lord Alkohol. Lin Xuan mengangguk. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Mereka benar-benar mengejarku. Apakah mereka akan mengejarku sampai akhir? Ekspresi Lin Xuan sangat jelek. Suara mendesing, tubuhnya berkelebat saat dia meninggalkan area tersebut. Beberapa saat kemudian, puluhan sosok muncul. Mereka berasal dari Star Peak Pavilion. Ada sisa pedang di sini, dan sedikit darah. Sepertinya dia terluka parah mengejar kita. Tidak bisa membiarkan dia lolos, Fang Kiming berkata dengan sungguh-sungguh. Suara, suara, suara mendesing, 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 ke kiri. Di tengah kerumunan, seorang pemuda berjubah putih terus mengeluarkan perintah dengan ekspresi dingin. Dia bukan Mu Chen, tapi murid keluargamu yang lain, Mu Yi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Semuanya di bawah kendaliku," Mui mencibir sambil memegang dis di tangannya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Ada titik merah bergerak pada dis yang mewakili Lin Suan. Tapi sekarang, titik merah itu telah hilang. Mui merasa seperti baru saja ditampar wajahnya. Wajahnya terbakar. Dia baru saja mengatakan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya ketika Lin Suan menghilang. Tidak diragukan lagi ini merupakan tamparan di wajahnya. Sialan, dia pasti menggunakan suatu metode untuk menyembunyikan orangnya. Mui meraung kesal. Jangan khawatir, kita akan berpisah. Dia terluka, jadi dia tidak bisa lari jauh. Fang Kiming lebih tenang dari Mui. Li He, ambil kelompok ke kiri. Wu Dong, ambil grup ke kanan. Kalian semua, ikuti saya. Tiba-tiba, seluruh kelompok terpecah menjadi tiga kelompok dan berlari ke tiga arah berbeda. Di hutan primitif, ekspresi Lin Xuan serius. Dia telah menggunakan metode yang diajarkan Lord Alkohol kepadanya untuk menyegel sementara aura pada kantong binatang iblis itu. Begitulah cara dia berhasil melarikan diri. Mereka sudah berpisah. Ayo kumpulkan bunganya dulu. Lin Suan bergegas keluar seperti seekor cita. Orang-orang ini gila dan mengejarnya sejauh ribuan mil. Tentu saja, dia tidak akan bersikap lunak. Memilih kelompok yang tidak memiliki ahli roh harmonis setengah langkah, Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutupi auranya dan diam-diam mendekat. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan dedaunan berdesir. Rumputan di tanah bergoyang seperti lautan hijau. Sebuah tim yang terdiri dari delapan orang, dipimpin oleh Li He, sedang mencari dengan cepat. Eh, sepertinya ada bekas terinjak. Seseorang dalam kelompok itu berseru. Cari dengan cermat, Lydia berkata dengan dingin. Delapan dari mereka menyebar membentuk busur. Tubuh mereka bersinar saat mereka mencari dengan cermat. Formasi semacam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pencarian, tetapi juga dengan cepat membentuk pertahanan untuk mencegah serangan diam-diam. Namun, mereka masih meremehkan Lin Xuan. Selain itu, luka Lin Suan tidak hanya sembuh, tetapi budidayanya juga meningkat satu tingkat. Lin Suan bersembunyi di batang pohon dan mengambil kesempatan untuk menyerang secara tiba-tiba. Dengan kilatan cahaya pedang, gelombang pedang tajam melonjak, memotong dua orang yang paling dekat dengannya menjadi dua. "Semuanya, hati-hati!" Li dia berteriak, "Bentuk formasi." Di saat yang sama, dia bersiul panjang untuk memanggil yang lain. Ledakan. Lin Suan tidak berbicara omong kosong. Dia menebas dengan niat pedangnya. Dengan kilatan cahaya pedang, Lihe mencengkeram lehernya dan jatuh. Matanya dipenuhi kengganan. Ledakan. Dengan pukulan di tangan kirinya, Lin Xuan mengubah orang di sampingnya menjadi kabut berdarah. Ekspresi Lin Xuan dingin. Jika dia tidak membunuh, orang-orang ini akan membunuhnya. Untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan lain. Gelombang pedang petir angin. Pedang Ki melonjak. Gelombang pedang halus menyebar ke segala arah. Engah, engah. Berlari. Dua orang lainnya ketakutan. Mereka berlari ke arah berlawanan. Selama salah satu dari mereka melarikan diri, berita bahwa Lin Suan tidak terluka akan menyebar. 262. Astaga. Cahaya pedang itu bersinar secepat kilat, meninggalkan jejak cahaya yang menyilaukan di belakangnya. Kepala prajurit itu terbang menjauh, meninggalkan jejak darah. Prajurit lainnya sudah berada 100 meter jauhnya. Dia yakin bisa melarikan diri dari tempat ini. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, diikuti rasa sakit yang menyayat hati. Tidak, ini tidak mungkin. Prajurit itu perlahan menundukkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dari sisi kiri jantungnya, cahaya dingin yang tajam menembus. "Uh, sosok seputih salju muncul, dan seekor monyet kecil melompat-lompat dengan belati di tangannya. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Ledakan!" Prajurit itu jatuh ke tanah, mati, bahkan sampai kematiannya. Dia tidak percaya monyet bisa membunuhnya. "Ayo pergi!" Lin Suan melambaikan tangannya, memanggil monyet kecil itu kembali. Dia kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan segera meninggalkan tempat itu. Astaga, astaga. Tidak lama setelah Lin Xuan pergi, Fang Kiming dan yang lainnya tiba. Tapi ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, mereka tersentak. Li dia, kerumunan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka bahkan berteriak keras-keras. Masih ada sisa pedang yang menempel pada luka ini. Pasti itu ulah bocah itu. Wajah Fang Kiming menjadi gelap. Sebagian besar mayat ini adalah murid Star Peak Pavilion miliknya. Sekarang setelah mereka mati, bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Ini tidak mungkin, bukankah dia terluka? Bagaimana dia bisa membunuh semua orang ini? Bahkan jika dia tidak bisa menang, setidaknya dia bisa melarikan diri, kan? Dia pasti punya pembantu. Fang Kiming melihat sekeliling dan menemukan mayat murid-muridnya 100 meter jauhnya. Jarak keduanya lebih dari 200 meter. Pada jarak ini, hanya ahli roh harmonis yang bisa membunuh mereka pada saat bersamaan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita membiarkannya pergi? Sebarkan beritanya dan biarkan lebih banyak orang mencarinya. Kami akan mengikuti di belakang dan memetik manfaatnya. Fang Kiming berkata dengan suara yang dalam, "Saya merasa kekuatannya meningkat lagi. Kalian berhati-hati." Kemudian, dia berjongkok dan menyentuh luka pedang yang mengerikan itu. Matanya bersinar. "Saudara MUI, kami harus mengandalkanmu untuk melacak keberadaan orang ini." "Jangan khawatir, aku akan menghubungi yang lain. Aku benar-benar tidak akan membiarkan dia kabur," MUI berkata dengan penuh kebencian. Tidak lama kemudian, semua orang yang mengejar Lin Suan menerima berita tersebut. Banyak dari mereka bergegas menuju Star Peak Pavilion, membentuk aliansi yang lebih kuat. Setelah MUI, keluargamu sekali lagi menghasilkan pembangkit tenaga listrik. Ini adalah seorang gadis muda yang cantik, namanya Murong, dan kekuatannya di atas MUI. Dengan keduanya bekerja sama, mereka akhirnya menemukan jejak Lin Xuan lagi. Kali ini kita harus menjatuhkannya. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos. Selain mereka yang berasal dari Pavilion Puncak Bintang, ada juga murid dari Istana Iblis Ekstrim Ungu dan Sekte Angin Hitam. Ada juga murid dari sekte lain. Totalnya ada lima puluh, masing-masing memiliki aura yang kuat. Jika mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa melawan ahli roh harmonis. Hah ya. Lima puluh orang berangkat bersama, dan energi spiritual yang menutupi langit dan bumi bergabung menjadi satu. Itu seperti gelombang yang mengamuk, dan momentumnya sangat besar dan kuat. Ketika mereka mendekati tempat persembunyian Lin Xuan, mereka berhenti. Ini adalah Kikon cacing rune milik klanmu. Bawalah bersamamu. Murong berkata dengan dingin. Lima puluh orang menyembunyikan kikoncaaling rune mereka dan dibagi menjadi lima kelompok, maju dalam sebuah pengepungan. Lin Xuan bersembunyi di pohon besar. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Mata Lin Xuan berkedip saat dia melihat sekeliling. Wajahnya langsung berubah muram. Kelima kelompok itu semuanya berada dalam jarak seratus meter darinya. Mereka akan dapat menghubunginya dalam beberapa tarikan napas. Brengsek! Lin Xuan mengutuk saat dia mengeluarkan pedang bekas luka musim bugur. Seseorang telah menyembunyikan kikoncaaling rune mereka. Sepertinya Anda telah bertemu pasangan Anda kali ini. Tuan alkohol menular. Ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Lin Xuan mencibir. Jika dia ingin keluar dari pengepungan, orang-orang ini tidak akan bisa menghentikannya. Mengambil napas dalam-dalam, tubuhnya berkedip saat dia mundur dengan cepat. Astaga! 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 Kelima kelompok itu bergerak dan menghalangi jalannya. Lima puluh orang membentuk pengepungan besar dari segala arah, menjebak Lin Xuan di tengah. Nak, menyerahlah dengan patuh. Kamu seharusnya bangga memiliki begitu banyak orang yang mengejarmu. Lin Xuan, kamu membunuh murid Star Peak Pavilionku. Hari ini, aku akan menangkapmu. Serahkan tokennya dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Teriakan marah datang satu demi satu, menutupi langit. Lin Xuan tidak berusaha menjadi berani. Menghadapi begitu banyak orang pada saat yang sama, bahkan ahli alam roh harmonis setengah langkah tidak akan cukup, kecuali dia menghadapi ahli alam roh harmonis sejati. Menggunakan langkah pemberontak naga, kecepatannya mencapai titik ekstrim. Siapkan formasi. Suara nyaring bergema saat cahaya bersinar ke segala arah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Fang Kiming meraung sambil meninju seperti meteor. Tubuh Lin Xuan terus berkedip saat dia dengan cepat tiba di tepi pengepungan. Formasi bintang tujuh biduk besar, tujuh murid pavilion puncak bintang membentuk formasi pedang dengan tangan mereka. Satu demi satu, bintang-bintang besar berjatuhan seperti gunung, membawa angin astral tak berujung yang merobek kehampaan. Enyah. Lin Suan meninju dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya menebas dengan pedang panjang. Kekuatan angin dan kilat melonjak saat tinjunya berubah menjadi naga petir yang mengaum. Cahaya pedang bersinar lebih terang. Ledakan, dentang. Tujuh murid Star Peak Pavilion bergoyang, wajah mereka pucat. Namun, meski mereka terluka, mereka masih berhasil menghentikan Lin Suan. Dalam sekejap mata, dua ahli alam roh harmonis setengah langkah bergegas dari belakang. Salah satunya adalah Fang Kiming dari Star Peak Pavilion dan yang lainnya adalah Wang Si. Haha, aku datang. Lampu merah menyala lainnya muncul saat Meng Yan turun dengan lautan api. Tiga ahli alam roh harmonis setengah langkah berkumpul. Aura mereka digabungkan menjadi lautan, menghancurkan seluruh area. Formasi ini cukup untuk melawan ahli alam roh harmonis. Saya tidak menyangka Anda akan meningkatkan kultivasi Anda hanya dalam beberapa hari. Meng Yan mencibir, "Terus, kenapa? Bahkan jika kamu adalah ahli alam roh harmonis setengah langkah, kamu tetap tidak bisa melarikan diri." Dengan perlindungan para ahli dari Muklan, itu cukup untuk memotong pusaran airmu. Fang Kiming sangat percaya diri. Keke, mata segitiga Wang Si menunjukkan kilatan mematikan. Ini adalah situasi kematian, tapi Lin Suan tidak takut. Ingin membunuhku, tidak semudah itu. Bukankah kamu menginginkan ini? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak harta karun itu. Hati semua orang terbakar saat mereka menatapnya. Semuanya, hati-hati. Jangan tertipu olehnya. Selama kita membunuhnya, cepat atau lambat barang itu akan menjadi milik kita. Fang Kiming mengingatkan dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia pergi apapun yang terjadi. Sungguh orang yang sombong. Hari ini, saya akan membagikan kotak harta karun ini kepada Anda. Mata Lin Suan menunjukkan sedikit kegilaan. Tanda petir melintas di sekujur tubuhnya saat dia mengaktifkan armornya. Lin Suan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan membuka kotak itu sedikit. Weng! Kehampaan bergetar saat aura tajam memenuhi udara. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah ada ribuan pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Retakan, retakan, Lin Xuan membuka sepertiga dari kotak harta karun, dan tiba-tiba niat pedang yang mengejutkan keluar. Niat pedang ini membentuk sinar pedang padat yang melesat ke segala arah. Ah, berlari seperti kelahiran pedang surgawi, pedang itu menyapu ke segala arah, membelanjakan. Lusinan seniman bela diri terlalu lambat dan terbunuh oleh niat pedang. Wajah ketiga ahli yang mengepung Lin Xuan juga berubah dan mereka dengan cepat mundur. 263. Wajah ketiga ahli itu berubah menjadi hijau. Pada jarak sedekat itu, seluruh rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Sial, kenapa dia mengalami hal yang begitu menakutkan? Apakah ini kotak harta karun atau kotak iblis? Mereka bertiga mundur dengan cepat, meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Namun, niat pedangnya bahkan lebih cepat. Lin Xuan memegang bagian bawah kotak dan mengarahkan celah itu ke mereka bertiga. Niat pedang yang menakutkan membelas sekeliling, mengancam Meng Yan dan dua lainnya. Engah. Bahu Meng Yan tertusuk, darah menyembur ke langit. Membelanjakan. Ci, tanda pedang yang menakutkan muncul di perut Fang Kiming, dan ususnya hampir rontok. Jiwa Wang Si adalah yang paling sensitif, jadi dia pergi terlebih dahulu. Meski begitu, masih ada bekas pedang berbentuk salib di dadanya. Pada saat ini, pelindung spiritual apapun yang dia miliki tidak ada gunanya sama sekali niat pedang ini seakan mampu menghancurkan dunia hingga membuat hati seseorang bergetar. Astaga, astaga. Setelah gelombang pertama, niat pedang yang menakutkan menyerang lagi. Aura keputusasaan melonjak di hati setiap orang, dan mereka lari ke segala arah. Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan kentang goreng kecil itu. Sebaliknya, dia menatap Meng Yan dan dua seniman bela diri lainnya dari Muklan. Dia sangat membenci mereka berlima. Kenapa kamu harus membunuh kami semua? Kami adalah murid Sekte Bintang Tiga. Bahkan jika kamu membunuh kami semua, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pikirkan tentang keluargamu. Bisakah mereka menahan murka Sekte Bintang Tiga? Lin Xuan, aku tidak menginginkan barang-barangmu lagi. Ayo, kita pergi! Astaga, astaga! Lin Xuan tanpa ekspresi saat dia menyerang mereka berlima dengan kotak harta karun. Maksud pedang pada saat kritis ini, Meng Yan dan yang lainnya mengeluarkan alat penyelamat nyawa mereka dan memblokir di depan mereka. Dentang, dentang! Sepotong baju besi rusak berwarna merah tua membesar di samping Meng Yan dan memblokir niat pedang yang menakutkan. Fang Kiming, sebaliknya, mengeluarkan batu yang tampak seperti bintang. Itu memancarkan cahaya berkabut yang melindunginya. Wang Xi mengeluarkan prasasti ungu dan mengaktifkannya dengan gila-gilaan, membentuk susunan rune yang padat di sekelilingnya. Kedua seniman bela diri dari klanmu bekerja sama untuk membentuk gulungan gambar menguning yang membentuk gunung dan sungai, menghalangi segalanya. Engah! Lin Xuan adalah yang paling dekat dengan kotak harta karun, dan dalam prosesnya, dia menerima banyak serangan niat pedang. Untungnya, dia berada di belakang kotak harta karun dan tidak langsung terkena niat pedang. Namun, aura itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan lama. Dia terluka. Ini kesempatan bagus. Ayo kita habisi dia sampai mati. Mata Wang memancarkan cahaya ganas. Ayo pergi. Mereka berlima bergabung dan berjalan selangkah demi selangkah. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Mata Lin Xuan menunjukkan sedikit kegilaan. Dia memperlebar celah pada kotak harta karun dan pada saat yang sama, menggunakan niat pedang naga besar untuk menstimulasinya. Bas dengungan-dengungan. Kehendak pedang itu meletus seperti gunung berapi, membentuk ruang pedang ki yang menakutkan dalam jarak seribu meter. Ah! Wang Si mengayunkan pedangnya lagi, dan tubuhnya berlumuran darah. Gila, ini orang gila. Mungkinkah ini maksud pedang kesuksesan besar? Mata Meng Yan dipenuhi ketakutan. Mundur, Murong berkata dengan dingin. Anak itu tidak akan selamat. Tidak ada yang bisa menolak suat inten pada tahap fenomenal mereka berlima mundur, mendorong harta pelindung mereka hingga batasnya saat mereka mundur dengan cepat. Tetap di sini untukku. Tubuh Lin Suan bersinar dengan tanda petir, dan baju besi di tubuhnya memancarkan cahaya. Dia bahkan mendapat setetes cairan roh bumi di mulutnya. Dia memegang kotak harta karun maksud pedang dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Tidak, kamu tidak boleh datang. Meng Yan dan yang lainnya akhirnya ketakutan. Mereka belum pernah melihat orang gila seperti itu. Lima sosok membubung ke langit dan terbang ke segala arah masing-masing melarikan diri ke arah yang berbeda. Berdengung, berdengung. Di belakang mereka, lima garis sword inten dengan aura destruktif melonjak dan bergegas menuju mereka berlima. Ah! Lima jeritan terdengar, dan langit menjadi merah. Sungguh pemandangan yang tragis. Namun, tidak ada yang meninggal. Meng Yan dan yang lainnya dengan cepat melarikan diri. Lebih dari separuh murid dengan kekuatan rata-rata terbunuh oleh Suat Inten yang menakutkan. Suara mendesing. Lin Xuan menghentikan pengejarannya. Dia berdiri di tempat, tidak berani bergerak. Dalam jarak 100 meter, tidak ada satupun makhluk hidup. Beberapa luka pedang yang mengerikan muncul di tubuhnya, dan di beberapa tempat, tulang putih terlihat. Sial, ini terlalu menakutkan. Linsuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Berdengung. Bam. Kedua maksud pedang terus-menerus berbenturan, memancarkan aura destruktif di kehampaan. Gunung-gunung dan pepohonan di sekitarnya terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa bahkan menjadi debu. Of. Lin Suan memuntahkan seteguk darah lagi, dan ada beberapa luka pedang lagi di tubuhnya. Untuk melindungi dirinya sendiri, Lin Suan menutup kotak harta karun dengan sekuat tenaga. K, K. Koper lightning rune di telapak tangan Lin Suan menjadi redup saat suat inten yang menakutkan meninggalkan celah yang dalam di atasnya. Menetes, menetes. Darah terus mengalir. Untungnya, Lin Suan memiliki cairan roh bumi, yang penuh dengan vitalitas. Terlebih lagi, dia telah mengkonsumsinya terlebih dahulu. Kalau tidak, pendarahannya saja sudah bisa membunuhnya. Linsuan tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutup kotak harta karun sepertiga. Mari kita lihat apakah kamu bisa mencapai penguasaan kecil, maksud pedang. Lord alkohol mengirimkan transmisi suara. Oke, Linsuan setuju dengan gigi terkatup. Dia mengerahkan kekuatan keinginan pedang naga besarnya dengan sekuat tenaga untuk menahan kekuatan keinginan pedang yang tajam di dalam kotak harta karun. Kekuatan tak terlihat bertabrakan, membentuk dunia pedang ke segala arah. Awan di langit teriris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, mengaum. Di belakang Lin Xuan, kepala naga samar-samar muncul. Itu ganas dan menakutkan saat ia meraung ke arah langit. Berdengung, maksud pedang di dalam kotak harta karun menjadi semakin kuat. Itu seperti pedang surgawi yang tidak bisa dihancurkan, meluncur ke segala arah. Proses ini berlanjut. Lin Xuan memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk segera memahami dan menyempurnakan maksud pedang naga besarnya. Luka baru muncul di tubuh Lin Xuan satu demi satu, sedangkan luka lama disembuhkan oleh ramuan roh bumi. Sehari kemudian, auman naga yang keras bergema, mengguncang segala arah. Niat pedang yang keras dan sulit diatur melonjak ke langit, seolah-olah itu akan menghancurkan langit. Naga di belakang Lin Suan meraung dengan ganas. Selain kepala naga yang lebih realistis, ia juga memiliki cakar naga yang tajam. Niat pedang sukses kecil, Lin Suan tertawa. Dengan suat inten di tubuhnya, dia menutup kotak harta karun. Tubuhnya masih mengeluarkan darah, dan luka yang mengerikan sangat banyak. Namun, ada senyuman di wajah Lin Suan. Ini adalah maksud pedang yang telah dia tukarkan dengan nyawanya. Menggunakan energi rohnya untuk menutup lukanya, Lin Xuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memurnikan cairan roh bumi di tubuhnya. Tubuhnya menghilang dari hutan. Beberapa hari berlalu dengan tergesa-gesa. Berita tentang Lin Xuan menggunakan kotak harta karun untuk melawan para ahli menyebar kemana-mana. Meskipun orang-orang terkagum-kagum, hal itu juga membangkitkan keinginan yang mendalam. Kotak harta karun itu hanyalah salah satu dari sekian banyak harta karun, tapi sudah sangat kuat. Seberapa kuatkah semua harta karun itu? Jika mereka bisa mendapatkan token batu itu, mereka akan bisa memiliki semua harta karun itu. Pada saat itu, mereka bahkan bisa membunuh ahli roh harmonis. Untuk sesaat, kelompok pencari Lin Suan menjadi lebih kuat. Ini karena ada berita bahwa Lin Suan telah terbunuh oleh Sword Inten. Siapapun yang dapat menemukan tubuhnya akan menjadi kaya. Di hutan yang mengerikan, zona vakum tiba-tiba muncul. Tidak ada pohon, tidak ada batu, dan tanah dipenuhi bekas pedang yang mengerikan. Itu seperti pemandangan setelah gempa bumi. Ini adalah tempat di mana Lin Suan bertarung melawan lima ahli. Dan sekarang, banyak prajurit telah muncul. Ada begitu banyak mayat, yang mana milik Lin Suan. Kerumunan mulai mencari. 264. Sementara semua orang mencari mayat Lin Suan, di sisi lain hutan, Lin Suan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan tubuhnya. Di belakangnya, air terjun memercik. Lin Suan duduk di kolam, tubuhnya terus-menerus dipenuhi energi pedang. Maksud pedang di dalam kotak harta karun tidak hanya sangat tajam, tetapi juga sangat sulit untuk dihilangkan. Seolah-olah ia memiliki keinginan yang tidak bisa dihancurkan. Untungnya, Lin Xuan memiliki maksud pedang naga besar yang dapat dengan cepat menghapus maksud pedang yang tidak dapat dihancurkan. Sehari kemudian, dia menghilangkan semua maksud pedang yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Setelah beristirahat selama setengah hari, tubuh Lin Xuan kembali normal. Untuk dapat pulih dari cedera serius hanya dalam dua hari, kecepatan ini sungguh mengejutkan. Mungkin bahkan prajurit alam roh harmonis mungkin tidak bisa melakukannya. Ada tiga alasan utama mengapa Lin Xuan bisa melakukannya. Pertama, dia memiliki maksud Pedang Naga Besar di tubuhnya yang dapat dengan cepat menghapus maksud pedang yang tidak dapat dihancurkan. Kedua, Lin Xuan memiliki cairan roh bumi yang merupakan esensi kehidupan di tangannya, sehingga kecepatan pemulihannya sangat menantang. Adapun esensi kehidupan, selain monyet putih kecil yang menyimpannya, Lin Xuan juga memberikan setengahnya kepada Lord Alkohol. Adapun telur iblis emas, Lin Xuan juga meneteskan beberapa tetes sekarang. Lin Suan hanya punya satu botol kecil tersisa, itu digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Terakhir, seni panjang umur yang ia kembangkan juga memiliki efek pemulihan yang cepat. Gabungan efek ini memungkinkan Lin Suan pulih dalam waktu singkat. Namun, orang lain mungkin tidak dapat pulih dalam waktu sesingkat itu, bahkan dengan bantuan ramuan spiritual. Lin Suan telah menghitung hal ini, dia siap untuk membuat mereka lengah. Adapun cara menemukannya, itu lebih mudah. Niat pedang yang tidak bisa dihancurkan sangat istimewa. Itu seperti bintang di langit malam, sangat jelas. Lin Xuan memiliki kekuatan jiwa yang kuat, jadi tidak sulit baginya untuk menemukannya. Astaga! Dia berubah menjadi sinar pedang dan meninggalkan air terjun. Di dalam gua yang gelap, ada dua bola api ungu yang berkelap-kelip seperti Willow, The Wish. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa kedua bola keinginan ini adalah mata seseorang, dan orang ini adalah Wang Si. Dia mengaktifkan api jiwanya dan terus membakar sisa kehendak pedang yang tak bisa dipadamkan di tubuhnya. Tiba-tiba, Wang Si mengerutkan kening. Api ungu di matanya terus berubah, berubah menjadi pupil ungu. Suara mendesing. Dia menamparkan tanah dengan telapak tangannya, dan tubuhnya terbang sejauh 10 meter. Di tempat di awalnya duduk, cahaya pedang menyala. Niat pedang melonjak, dan seluruh gua runtuh. Suara mendesing. Dua sosok membubung ke langit dan terbang keluar dari reruntuhan. Lin Xuan, kamu belum mati. Wang Si melihat sosok di depannya, pupil matanya mengecil. Dia terkejut, cedera Lin Xuan hari itu jauh lebih serius daripada cederanya sendiri. Ada banyak tempat di tubuhnya di mana tulang putih terlihat. Tapi sekarang, dia masih dalam masa pemulihan, sementara pihak lain sudah pulih sepenuhnya. Sepertinya kamu harus memiliki obat penyembuhan ilahi. Jika aku membunuhmu, aku akan segera pulih. Mata Wang Si menyala-nyala karena gairah. Bunuh aku, apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Lin Suan mencibir dan memandangnya dengan jijik. Berat, kamu mendekati kematian. Wang dia sangat marah. Mata segitiganya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Ah! Saat kemarahannya hampir meledak, cahaya dingin muncul di belakangnya dan menusuk tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendukung perlengkapan spiritualnya, dan menyapukan tangannya ke belakang. Suara mendesing. Sesosok putih melintas. Monyet seputih salju sedang memegang belati bintang dingin dengan wajah bangga. Monyet sialan, aku akan membunuhmu. Wajah Wang Si sangat mengerikan. Sebuah lubang berdarah muncul di belakangnya. Hah, Anda tidak akan mempunyai kesempatan. Lin Suan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan cahaya pedang tajam keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya, dan pedang bekas luka musim gugur melesat dengan cepat, menggambar lintasan aneh di udara. Di saat yang sama, niat pedang yang mengejutkan tercurah seperti auman naga. Hah, ini adalah, ekspresi Wang Si yang marah langsung berubah. Niat pedang sukses kecil, Anda telah menerobos lagi. Dia hampir menggigit lidahnya sendiri, dan tubuhnya agak lesu. Dia bisa dianggap jenius, tetapi dibandingkan dengan Lin Xuan, Wang Si merasa seperti sampah. Kecepatan pertumbuhan Lin Xuan adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani bayangkan. Cahaya pedang menyala, dan hendak mengenai tubuhnya. Prasasti ungu ekstrim, mata Wangsi terus berubah, dan tanda ungu terbang keluar, membentuk layar cahaya ungu di depannya. Ding, 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 pedang ki berbenturan dengan layar cahaya ungu, menghasilkan serangkaian suara dingdong. Layar cahaya ungu ini memang merupakan barang penyelamat nyawa Wangsi. Saat itu, itu bahkan memblokir niat pedang abadi, dan sekarang itu telah memblokir niat pedang sukses kecil Lin Xuan. Namun, kekuatan besar itu masih membuat Wangsi mundur beberapa langkah. Saya tidak percaya Anda bisa terus menggunakannya. Lin Suan mencibir sambil terus mengayunkan pedang panjangnya. Gelombang demi gelombang pedang ki yang mengerikan mendarat di layar cahaya ungu. Wang Si sangat menyesal saat ini. Kenapa dia tidak meminta Zi dan yang lainnya untuk melindunginya? Namun, dia pada dasarnya curiga, dan tidak mau bertemu orang lain ketika dia terluka parah, terutama jika mereka berasal dari sekte yang sama dengannya. Ini juga memberi Lin Suan kesempatan. Pedang Kaisar Angin Pedang bekas luka musim gugur menjadi tidak dapat diprediksi, dan pedang itu sepertinya telah menyatu dengan angin. Mengusir pedang panjang itu menembus ke arah layar cahaya ungu, dan kali ini pedang itu tidak terhalang. Gagangnya berada di luar layar cahaya ungu, tapi ujung pedangnya muncul entah dari mana di dalam layar cahaya ungu. Pedang ini bisa dikatakan merupakan sublimasi dari seni angin. Cahaya ungu bersinar di mata Wangsi, dan api jiwanya melayang mendarat di pedang saat dia mundur. Pucat. Pedang panjang itu bergetar, dan ujung pedangnya menyimpang dari arah aslinya. Namun, kekuatan keinginan pedang naga telah memicu kekuatan keinginan pedang abadi di dalam tubuh Wang Si, dan pada saat yang sama, sensasi mati rasa menyebar dari tubuhnya. Uh, monyet seputih salju tertawa bangga. Belati itu beracun, wajah Wang Si menjadi gelap. Dia mengaktifkan semua kekuatan roh di tubuhnya, mencoba mengeluarkan racun dari tubuhnya. Namun, Lin Suan tidak memberinya kesempatan. Dia terus mengayunkan pedang panjangnya, dan pada saat yang sama, melemparkan tinju guntur, menyerang layar cahaya ungu. Wang Si merasakan tubuhnya menjadi lunak, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Bahkan jika dia terluka, dia harus mengeluarkan racun dari tubuhnya. Setelah mengambil keputusan, Wang Si tiba-tiba berhenti, berencana untuk menghadapi serangan Lin Xuan secara langsung. Ruang roh pedang. Lin Xuan menikam pedangnya, dan pada saat yang sama, tulisan di mata kanannya berkedip, melakukan ruang ilusi. Weng. Wang Si awalnya cemas, dan dia ceroboh. Racun yang baru saja terkumpul di tubuhnya menyebar lagi, dan jiwanya juga terluka parah. Weng! Layar cahaya ungu juga memudar dan menghilang di depannya. Tebasan awan. Lin Suan mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi, dan niat pedangnya memadat. Cahaya pedang yang menakutkan menyala, dan dengan cepat menebas ke arah Wang Xi. Tidak. Saat pedang Ki menebas tubuh Wang Xi, jiwanya juga sadar kembali. Menggunakan kekuatan terakhirnya, tubuh Wang Xi dengan paksa menjauh satu kaki. Pedang Ki yang seharusnya membelahnya menjadi dua hanya memotong lengannya. Namun, Lin Xuan tidak berencana untuk melepaskannya. Hampir 60% pedang Kaisar Angin dan keberhasilan kecil dari maksud pedang Naga akhirnya memenggal kepala Wang Si. Ada bekas pedang yang menakutkan di tanah, dan tubuh Wang Si jatuh ke dalam genangan darah dan kepalanya berguling jauh. Dengan lambaian tangannya, Lin Xuan menyimpan cincin penyimpanan Wang Si. Berikutnya, Lin Xuan tidak berhenti dan tubuhnya bersinar, dan dia segera pergi. 265. Lin Suan dengan cepat melewati hutan. Kali ini, dia akan menyerang Meng Yan. Karena murid keluargamu terlalu misterius, Paviliun Puncak Bintang pasti memiliki sekelompok prajurit yang melindungi mereka. Hanya Meng Yan yang sendirian. Terlebih lagi, Meng Yan telah menindasnya beberapa kali dengan gelar peringkat pertama dalam peringkat Naga Tersembunyi. Kali ini, dia bahkan bergabung dengan orang lain untuk membunuhnya. Jika dia tidak menyingkirkan Meng Yan, Lin Suan tidak akan merasa nyaman. Di sebelah barat hutan primitif, terdapat urat tanah yang berapi-api dengan magma yang menakutkan di bawahnya. Suhu seperti itu bisa mengubah prajurit rilem laut roh lapisan ketujuh menjadi abu dalam sekejap. Suara mendesing. Lin Xuan mendarat di tanah. Merasakan suhu dari tanah, senyuman dingin muncul di wajahnya. Matanya berkedip, dan dia dengan cepat menemukan tempat persembunyian Meng Yan. Tebasan awan. Cahaya pedang menyala, dan gunung kecil di depannya bergetar, dengan cepat terbelah menjadi dua bagian. Suara mendesing. Sesosok keluar, rambutnya acak-acakan, dan ada lubang pedang di bahu kirinya yang tidak bisa disembuhkan. Lin Xuan, kamu tidak mati. Meng Yan kaget melihat Lin Xuan. Ketika dia mengetahui bahwa kekuatan Lin Xuan telah meningkat lagi, dia dengan tegas mundur. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dengan ketukan kakinya, Lin Xuan menjadi satu dengan pedangnya, berubah menjadi naga panjang dan terbang dengan cepat. Siapa? Siapa? Pedang Pedangki merobek udara dan langsung tiba di belakang Meng Yan. Ekspresi Meng Yan berubah. Kekuatan Lin Suan lebih tinggi dari yang dia harapkan. Dia tidak berani gegabah, dan baju besi merah tua yang rusak muncul di belakangnya, melindungi bagian vitalnya. Pucat. Pedang Ki menghantam armor yang rusak, mengeluarkan suara dentang. Meskipun kekuatanmu meningkat, kamu masih bukan lawanku. Meng Yan berteriak dengan dingin, aku akan mengampuni nyawa anjingmu hari ini. Keluar dari sini. Saya pikir kamu tidak bisa melakukannya lagi. Lin Suan mencibir. Niat pedang sukses kecil menyembur keluar dan dengan cepat menyerang tubuh Meng Yan. Niat pedang sukses kecil, ekspresi Meng Yan berubah lagi. Kekuatan roh merah menyala mengalir ke dalam armor yang rusak, mencegah niat pedang sukses kecil untuk menyerang. Tinju Dewa Api melontarkan pukulan, lengan kanan Meng Yan dibungkus dengan kekuatan roh merah menyala, seperti nyala api sungguhan, menari. Pada saat ini, kekuatan Ranah Roh Harmonis setengah langkahnya ditampilkan sepenuhnya. Tinjunya secepat kilat, dan angin tinju merah menyala seperti pisau tajam, menghantam tubuh Lin Xuan dengan suara berderak. Tanda petir Lin Xuan muncul di sekujur tubuhnya, menghalangi angin tinju yang tajam ini. Di saat yang sama, tubuhnya bergoyang, menghindari tinju ini. Ledakan. Angin tinju sangat besar dan kuat, dan cahaya merah menyala seperti lautan api, menerbangkan pepohonan di depannya. Mata setan ungu Lin Xuan melintas saat dia dengan cepat mencari kelemahan Meng Yan. Pedang panjang di tangannya menusuk seperti embusan angin. Pedang itu berubah menjadi segudang cahaya pedang yang menyelimuti seluruh tubuh Meng Yan. Masing-masing sinar pedang mengandung maksud pedang sukses kecil, dan kekuatannya sangat menakutkan. Rasanya seperti hujan pedang. Ekspresi Meng Yan berubah saat dia menarik armornya yang rusak untuk melawan. Lukanya belum sembuh, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Ditambah dengan aura menakutkan Lin Xuan, dia untuk sesaat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dentang, meretih. Bekas luka pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Meng Yan menyusut di balik baju besinya yang rusak dan mundur terus-menerus. Segudang lampu pedang menghancurkan semua yang dilewatinya. Aura Lin Xuan semakin kuat. Pedang panjangnya berubah menjadi kilat, membentuk tirai pedang di udara. Keduanya terus berbenturan hingga menyebabkan bumi bergetar dan energi meledak, membentuk badai petir dan api yang menyapu ke segala arah. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang memiliki mentalitas. Meng Yan memuntahkan darah saat jejak kegilaan muncul di matanya. Dia memegang armor yang rusak di tangan kirinya dan tombak panjang yang menyala di tangan kanannya. Kekuatan spiritual di tubuhnya menyala dan berdenyut terus-menerus. Mentalitas api, penghancuran tombak. Nyala apinya sangat besar, membakar ke segala arah, mengubah semua pohon di sekitarnya menjadi abu. Mengian mengacungkan tombak panjangnya, membawa cahaya yang menyengat, menggulung gelombang api yang panjangnya puluhan meter. Linsuan bergerak cepat di udara, pedangki melonjak, dan cahaya pedang menyebar, saling bentrok terus-menerus. Guru pedangki membubung ke langit, membentuk lapisan awan hitam di atasnya. Guntur dan kilat yang mengerikan menyebar. Tubuh Linsuan juga melonjak dengan guntur dan kilat, seolah-olah dia adalah dewa guntur menghancurkan. Pedang bekas luka musim gugur jatuh, dan guntur serta kilat seukuran ember menyambar dari awan gelap di langit. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi debu. Tanah retak, dan bebatuan gunung pecah. Lingkungan di sekitar Meng Yan berubah menjadi lautan guntur. Ketika semuanya menghilang, Meng Yan mengangkat tinggi-tinggi baju besi yang rusak itu, tampak seperti akan jatuh. Lin Suan, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Meng Yan mengaktifkan seni rahasianya, membakar semua kekuatan spiritual di tubuhnya. Seperti bola api besar, dia melesat dengan kecepatan tinggi. Bintang jatuh api terbang. Mentalitas api melonjak, dan tombak panjang itu seperti binatang api, menusuk dengan kecepatan tinggi. Gerakan ketiga pedang King Yun, penghancuran bulan. Pedang panjang itu tersapu, membentuk lintasan aneh di udara. Pedang ki berbentuk setengah bulan terbang keluar. Gemuruh. Setelah tabrakan hebat, pedang penghancur bulan Kim robek tombak panjang yang menyala-nyala di saat-saat terakhir menusuk tubuh Mengyan. Pucat, armor yang rusak itu terlempar, mendarat di kejauhan. Mengyan masih dalam posisi menyerang, tetapi tubuhnya telah terpotong menjadi dua. Jenius bela diri nomor satu dari pangkat naga tersembunyi akhirnya membayar perbuatan jahatnya. Wah, Lin Xuan menghela nafas lega. Untungnya, luka Mengyan belum sembuh. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk membunuhnya menyingkirkan cincin penyimpanan Meng Yan, baju besi yang rusak, dan tombak panjang yang menyala. Lin Xuan meminum secangkir anggur roh dan pindah lagi. Sekarang, waktu adalah kehidupan. Dia harus bergerak sebelum tiga orang yang tersisa pulih. Di lembah yang dipenuhi burung dan bunga harum, puluhan murid Star Summit Pavilion terus berpatroli. Luka kakak tertua belum sembuh. Itu semua salah bocah Lin, yang menyebabkan kakak tertua menderita luka parah. Bocah itu sudah terbunuh oleh niat pedang yang menakutkan. Dia lolos dengan mudah. Beberapa murid Star Summit Pavilion berbincang. Kata-kata mereka penuh kebencian. Seseorang datang, seorang murid di puncak lapisan ketujuh tingkat lautan spiritual mengerutkan kening. "Siapa di sana? Berhenti, berhenti! Ini adalah wilayah Pavilion Star Summit. Kami pergilah ke sini!" Namun, sosok itu sepertinya tidak mendengar, masih bergerak cepat. "Lakukan, bunuh dia!" kata murid di puncak lapisan ketujuh tingkat lautan spiritual. Sekarang adalah momen penting bagi kakak tertua mereka untuk memulihkan kekuatannya, dan mereka pasti tidak bisa membiarkan orang luar mengganggunya. Itu, itu ekspresi para murid di depan tiba-tiba berubah, seolah leher mereka sedang dicengkeram oleh seseorang. Jangan bicara omong kosong, lakukanlah. Lin Xuan, Lin Xuan, itu orang Lin, dia masih hidup. Dua murid di depan berteriak ketakutan. Mustahil, dengan niat pedang yang menakutkan seperti itu, bahkan kakak tertua pun terluka parah setelah menggunakan harta rahasia. Bagaimana mungkin orang Lin itu masih hidup? Sayangnya, saya benar-benar masih hidup. Suara acuh tak acuh terdengar di antara mereka. Mundur, beritahu yang lain, masuk ke formasi, puncak lapisan ketujuh tingkat lautan spiritual meraung, riak pedang angin, dan guntur riak pedang melingkar yang menakutkan menyebar, membelah murid-murid pavilion Star Summit menjadi dua. Sekarang niat pedang Lin Xuan telah mencapai keberhasilan kecil, orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya. Pu, pu, pu! Dalam sekejap, lima murid Star Summit pavilion terbunuh, dan Lin Xuan dengan cepat berjalan ke lembah. Siapa di sana? Para murid di dalam dengan cepat bergegas keluar, dan ketika mereka melihat Lin Xuan, ekspresi mereka berubah drastis. Orang gila itu ada di sini. Dia belum mati. Cepat siapkan formasi bintang tujuh biduk. 266. Kedatangan Lin Xuan menyebabkan keributan. Semua petani di lembah hampir menjadi gila. Namun, orang-orang ini berasal dari Sekte Besar, sehingga kemampuan beradaptasi mereka sangat cepat. Setelah beberapa napas, formasi bintang tujuh biduk terbentuk, mendekati Lin Xuan. Aura mengerikan terpancar, seolah-olah ada meteorit sungguhan di langit, menyebabkan hati orang bergetar. Bulan istirahat, Lin Xuan menggunakan jurus pamungkasnya, pedangki berbentuk bulan sabit menebas dengan cepat. Asteris ledakan, pedang pemecah bulan ki menebas formasi bintang tujuh biduk, menyebabkan ledakan keras. Jangan berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak keluar, Lin Xuan mencibir, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tidak bagus, cepat lindungi kakak senior. Sekelompok murid Star Peak Pavilion dengan cepat mengerahkan formasi, membentuk tirai bintang, menutupi tempat di mana Fang Kiming berada dalam pengasingan. Lin Suan, apakah kamu benar-benar ingin membunuh kita semua? Suara lemah terdengar. Bunuh kita semua, aku khawatir ini yang kamu lakukan padaku. Lin Suan mencibir, lebih dari 50 orang mengejarku, dan lima di antaranya adalah kultivator roh harmonis setengah langkah. Sungguh hebat. Lin Suan, kuakui aku dibutakan oleh manfaatnya, tapi sekarang aku juga terluka, apakah kamu masih tidak mau berhenti? sikap Fang Kiming sangat rendah hati. Saya, Lin Xuan, bukan orang yang haus darah, tapi saya punya prinsip. Suara Lin Xuan tegas, setetes air, satu mata air akan terbayar. Mereka yang menindas dan mengejarku, aku akan membalasnya seratus kali lipat. Lin Xuan, Paviliun puncak bintang adalah sekte bintang tiga. Jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, keluarga Anda juga akan menderita amukan Star Peak Pavilion. Jangan gunakan keluargaku untuk mengancamku. Wilayah Tiannan sangat besar. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak adalah masalah lain. Lagi pula, keluargaku memiliki kekuatan Sekte Bintang Tiga. Tidak sembarang orang bisa menindas kita. Oleh karena itu, kalian semua bisa mati dengan tenang. Begitu Lin Xuan selesai berbicara, dia menebas pedang Qi yang panjangnya hampir 100 meter, membelah gunung kecil menjadi dua. Meskipun aku terluka, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh. Fang Kiming tampak marah. Lin Xuan, ini akan menjadi kuburanmu. Asteris astaga asteris. Dua sosok terbang keluar dari gua, membentuk aura mengerikan. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu baik-baik saja, selama aku membunuhmu, semua rahasiamu. Wajah Fang Kiming dingin, di sampingnya ada murid keluargamu, Mui. Di mana wanita lainnya, keluar, Lin Xuan tanpa rasa takut. Orang-orang ini semuanya terluka dan kekuatan bertarung mereka berkurang. Lin Xuan lebih dari mampu menanganinya. Kami berdua bisa membunuhmu, Mui dengan dingin mendengus, matilah aku. Lin, Ke Yang, Xuan, Kiming. Mata Lin Xuan berkedip saat dia memanggil King Nu. Pada saat yang sama, dia memerintahkan makhluk kecil seputih salju itu untuk diam-diam mencari murid terakhir klanmu. Asteris astaga asteris. Sosok hijau muncul, Kini tubuhnya sangat kuat. Pembantu. Roh harmonis setengah langkah. Ekspresi Fang Kiming dan Mui berubah menjadi jelek, tetapi mereka percaya bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri jika mereka bergandengan tangan. King Nu, pergilah dan tangani formasi pedang biduk. Perintah Lin Xuan. Asteris astaga asteris sosok hijau melintas, bergegas menuju formasi pedang, sementara Lin Suan menghadapi Fang Kiming dan MUI. Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin bisa membunuhnya. Mata MUI dipenuhi keserakahan. Gulungan lukisan sungai gunung. Kedua tangannya bergerak dan gulungan lukisan kabur muncul di udara. Itu adalah lukisan gunung dan sungai yang indah. Penindasan gunung raksasa. Sebuah gunung hitam yang tingginya lebih dari 100 meter muncul di udara dan menimpa Lin Suan. Pada saat yang sama, Fang Qiming juga mengaktifkan batu bintang, menyerang dengan ganas. Pembunuh angin bulan menghancurkan dua pedangki, meluncur keluar. Cahaya pedang menyelimuti lembah, asteris ledakan gunung hitam itu berguncang dan terbang keluar. Di sisi lain, pedangki penghancur bulan dan angin tinju bintang bertabrakan, membentuk badai yang mengerikan. Langkah pemberontak naga, tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya, mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Tujuh langkah pemberontak naga. Lin Suan dengan cepat bergegas menuju MUI, seperti petir, seolah ada cakar naga yang menekan. Ketujuh langkah itu semuanya mendarat di gulungan lukisan Sungai Gunung, kekuatan besar membuat tubuh MUI gemetar. Dia sudah terluka, jadi dia tidak bisa melawan, dan dengan kecepatan Lin Suan, Fang Kiming tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Bintang terbang langit luar, menendang lukisan Sungai Gunung, Lin Suan menggunakan teknik pedangnya yang paling kuat. Niat pedang sukses kecil terkondensasi di ujung pedang, tubuh Lin Suan melintas dan muncul di sisi lain. Eh! Pupil mata Mui membesar, dia merasakan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Kamu, kamu, klanmu tidak akan membiarkanmu pergi. Asteris ledakan. Mui dengan enggan terjatuh, lubang berdarah muncul di dadanya. Lin Suan membuka telapak tangannya dan mengambil gulungan lukisan sungai gunung ke tangannya, lalu segera menyimpannya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat Fang Kiming bereaksi, Mui sudah meninggal. Mustahil, ini adalah pemikiran pertamanya. Meskipun Mui terluka, tidak mudah membunuhnya. Kamu mati, klanmu tidak akan membiarkanmu pergi. Fang Qiming memikirkan Mu Chen, seolah dia bisa melihat masa depan Lin Xuan. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Lin Xuan mencibir, pedang jiwa. Prasasti di mata kirinya berkedip, dan pedang ki yang tak terlihat menembus jiwa Fang Qiming. Lin Xuan tidak ragu-ragu menggunakan pedang jiwa, karena dia ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Ah! Fang Qiming berteriak, batu bintang di tubuhnya meredup. Siapa, siapa, engah? Cahaya pedang menyala, dan sebuah kepala terbang keluar. Kakak senior sudah mati, semuanya lari. Para murid di kejauhan melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan. "Weng, weng, weng!" King Nu tersenyum kejam, dan tiga ribu helai rambutnya berubah menjadi anak panah tajam, menusuk ke segala arah. Kepulan, 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 tubuh para murid ditusuk, dan daging serta darah mereka dengan cepat menghilang. Aura pria berambut hijau itu semakin kuat. Tidak baik, wajah Lin Xuan menjadi gelap. Dia memandang pria berambut hijau yang memiliki metode seperti itu. Huff. Lin Xuan mendengus, dan tangannya membentuk segel, membuat tanda budak di tubuh King Nu lebih jelas. Tuan, jangan khawatir. Saya tidak akan mengkhianati Anda. Cahaya berdarah di mata King Nu menghilang, dan dia memohon belas kasihan dengan suara rendah. Pada saat ini, monyet putih kecil itu berubah menjadi cahaya putih, dan bergegas kembali. Di belakangnya, seorang wanita cantik berubah menjadi bayangan, dan lari ke kejauhan. Tinggal, Lin Xuan mencibir, dan dengan cepat mengejarnya bersama King Nu. Us. Lin Xuan menggunakan Dragon Rebel Step, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Tapi muridmu klan, Murong, membakar esensi darahnya, dan mati-matian melarikan diri demi hidupnya. Sambil menghela nafas, Lin Xuan mengunci matanya pada sosok itu, dan pedang jiwa terbang keluar. Ah! Sambil berteriak, sosok itu berhenti, dan ekspresinya menunjukkan kesakitan. Lin Xuan, klanmu tidak akan membiarkanmu pergi. Murong memotong lengannya, menggunakan teknik mistik pelarutan darah, dan tubuhnya dengan cepat menghilang. Inikah kekuatan garis keturunan? Lin Xuan sedikit terkejut. Dia merasakannya sebentar, dan memang dia tidak bisa menemukan aura murong. Aku tidak menyangka klanmu memiliki kekuatan garis keturunan. Sepertinya aku harus berhati-hati, Lin Xuan waspada. Meski salah satu dari mereka lolos, hasil pertempuran ini sangat mengejutkan. Di antara seniman bela diri yang mengejarnya, hanya Murong yang lolos dengan luka serius. Yang lainnya terbunuh oleh pedangnya. Melihat cincin penyimpanan di tangannya, sudut mulut Lin Xuan melengkung saat dia berlari ke kejauhan. 267 Murid klanmu, Murong, melarikan diri dari lembah dan kembali ke Sekte Stupa. Setengah hari kemudian, berita tentang Lin Suan yang membunuh Star Peak Pavilion dan Muyi menyebar, mengejutkan semua orang di Pulau Levitating. Klanmu adalah yang paling marah. Ahli terkuat dari Star Peak Pavilion telah terbunuh, dan sisanya tidak memiliki harapan untuk mengalahkan Lin Suan. Namun, para ahli dari klanmu masih ada di sana, dan Mu Chen telah memasuki Sekte Stupa. Pada hari ini, berita datang dari Sekte Stupa. Klanmu berusaha sekuat tenaga untuk memburu Lin Xuan dan mereka menyarukan kekuatan lain untuk bergabung dengan mereka. Dalam waktu singkat, sekelompok orang telah berkumpul. Namun, orang-orang ini tidak bertindak sembarangan. Mereka tahu bahwa Lin Xuan sangat kuat dan bahkan bisa membunuh ahli roh harmonis setengah langkah. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa jika bertindak sembarangan. Jika Lin Xuan menginginkan sisa harta karunnya, dia pasti akan kembali ke sekte stupa. Kita hanya perlu memasang jaring yang tak terhindarkan di sini dan menunggu sampai dia kehabisan tenaga. Orang-orang ini mulai membentuk formasi di dekat Sekte Stupa. Sepuluh ribu li jauhnya, Lin Xuan duduk bersila di atas batu besar dan mulai mengatur cincin penyimpanan di tangannya. Meng Yan dan yang lainnya adalah murid elit Sekte Besar, dan mereka sangat kaya. Hal yang paling penting adalah harta yang menyelamatkan jiwa mereka. Harta karun tingkat mendalam milik Meng Yan bahkan lebih baik daripada pedang bekas luka musim gugur. Sayangnya, Lin Xuan tidak menggunakan tombak, tapi bisa dijual dengan harga bagus. Ada juga sepotong baju besi berwarna merah tua yang rusak. Itu sangat sulit, dan bahkan bisa memblokir inten pedang abadi. Jadi, itu pasti luar biasa. Dia mengenakan armor rusak di dekat tubuhnya untuk melindungi organ vitalnya. Selain itu, ada juga batu bintang karya Fang Kiming dan lukisan gunung dan sungai karya MUI. Lin Xuan telah menyempurnakan semua hal ini dan mengukir jejak jiwanya pada mereka. Hingga saat ini, kekayaan Lin Xuan telah meningkat, dan dia sekarang memiliki modal untuk bertarung melawan para ahli top. Murid dari Klanmu telah melarikan diri. Sepertinya berita aku membunuh orang-orang ini telah menyebar. Orang-orang ini tidak mengejarku, jadi mereka harus bersiap secara rahasia. Lin Xuan terus berpikir, "Jika saya ingin mengambil kembali harta milik saya, saya pasti akan pergi ke Sekte Stupa, dan orang-orang ini mungkin menunggu saya di sana." Dia tahu betul bahwa selama dia menunjukkan dirinya, apa yang menantinya akan menjadi pertempuran sengit. Sepertinya aku masih perlu meningkatkan kekuatanku. Lin Xuan memikirkan kotak harta karun, maksud pedang. Dia mengeluarkan pedang besar api merah dan mengaktifkan rune ketiga di atasnya, membentuk susunan penyegelan. Memegang kotak harta karun maksud pedang, Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan perlahan membukanya. Aura yang menggetarkan hati memancar keluar. Lin Suan menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Lin Suan mempertaruhkan nyawanya untuk memahami maksud pedang. Akhirnya, dia mendapatkan sesuatu lagi dan meningkatkan niat pedangnya hingga 40%. Sudah waktunya untuk pindah. Dengan cepat, Lin Suan meninggalkan tempat itu. Gerbang stupa yang tingginya hampir seribu meter memancarkan aura perubahan. Sial, Kenapa bocah itu belum datang? Kenapa kamu terburu-buru? Tunggu sebentar lagi. Tidak, aku akan menunggu satu hari lagi. Jika dia tidak muncul, saya akan bergabung dengan Sekte Pagoda. Beberapa seniman bela diri jelas mulai tidak sabar. Namun, saat mereka mulai tidak sabar, sesosok tubuh dengan cepat mendekat dari jauh. "Monyet putih, apakah bocah Lin itu ada di sini?" Dia mengenakan jubah hitam. "Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi itu pasti monyetnya." Seseorang berbisik, "Semuanya, hati-hati, bersiaplah untuk menyerang." janji-janji. Monyet seputih salju itu duduk di atas pria berjubah hitam, matanya yang seperti permata hitam terus bergerak. Orang berjubah hitam bukanlah Lin Suan, tapi King Nu. Dari jauh, Lord Alkohol dapat merasakan bahwa susunan yang dibuat oleh orang-orang itu tidaklah biasa. Itu adalah formasi yang disebut Jaring Tak Terhindarkan. Ini sangat kuat. Jika seorang ahli bela diri dari alam lautan roh menggunakannya, maka ia dapat dengan mudah membunuh seorang ahli roh harmonis. Wajah Lin Suan muram. Jika bukan karena Lord Alkohol, dia mungkin benar-benar merusak susunannya. Jika itu terjadi, yang menunggunya adalah kematian. Untuk alasan keamanan, Lin Suan meminta King Nu menyamar sebagai dia dan membiarkan monyet putih salju mengikutinya. Dia datang. Semuanya, waspada. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan sangat bersemangat. Selama Lin Suan masuk, mereka akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Astaga! Monyet kecil seputih salju menghilang dalam sekejap, dan King Nu memasuki barisan sepenuhnya mengaktifkan. Ledakan. Lusinan sosok melintas dan mengaktifkan susunannya. King Nu menjerit ketakutan. Monyet seputih salju kembali ke sisi Lin Suan dan dengan cepat memasuki ring penyimpanan. Lin Suan mencibir. Dia mengenakan jubah ungu dan dengan cepat berlari menuju sekte stupa. Pertarungan di depan sangat sengit, jadi tidak ada yang memperhatikan yang lain. Sama seperti itu, Lin Suan melangkah ke gerbang stupa di depan semua orang. Tanah merah tua memancarkan aura terpencil seolah-olah sudah seperti ini selama sepuluh ribu tahun. Astaga, astaga. Tiba-tiba, riak muncul di langit di atas daratan. Ruang itu terus-menerus terdistorsi, membentuk pusaran air kecil. Astaga. Sesosok mendarat, menimbulkan awan debu. Sangat kosong, sangat sunyi. Angka ini tidak lain adalah Lin Suan. Dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Dia tidak menyangka akan ada dunia lain di balik sekte stupa. Cara ini sungguh mengejutkan. Astaga. Astaga. Beberapa sosok lagi masuk dan mendarat di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Lin Suan mengencangkan jubah ungunya dan menyembunyikan seluruh tubuhnya. Dia belum mau mengekspos dirinya sendiri. Memang benar, orang-orang itu hanya menatap Lin Suan dengan heran sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Xiao Suansi, lihat apakah kamu bisa merasakan sesuatu dengan token batu itu, Tuan Alkohol bertanya. Lin Suan mengangguk. Dia memegang token batu itu dan dengan hati-hati merasakannya. Memang benar, dia merasakan aura pemanggilan. Di sini, dengan ketukan kakinya, dia terbang keluar. Harus dikatakan bahwa tanah ini terlalu terpencil. Selain beberapa rumput liar, hampir tidak ada yang hidup. K. K. Tumpukan tulang putih di tanah tiba-tiba bergetar hebat, membentuk kerangka putih satu demi satu. Astaga! Astaga! Cakar tulang putih tiba-tiba turun, merobek kekosongan. Lin Suan dengan cepat mengelak, ekspresi ngeri di wajahnya. Ini pastilah para kultivator yang mati di masa lalu. Mereka setidaknya berada di lapisan ketujuh alam laut roh. Ditambah dengan lingkungan di sini, makhluk undet ini bahkan lebih menakutkan. Tuan Alkohol menjelaskan. Lin Suan mengerti dan meninju ledakan. Kekuatan kekerasan langsung menghamburkan ketiga kerangka putih itu. Namun tulang mereka tidak patah. Mereka hancur begitu saja. Lin Suan juga terkejut dengan situasi ini. Dia tidak menyangka tulang putih ini begitu keras. Namun, sekarang bukan waktunya mempelajari hal-hal ini. Lin Suan menggunakan langkah pemberontak naga dan dengan cepat melintas. Astaga. Cakar tulang besar yang panjangnya lebih dari 10 meter ditembakkan dari tanah dan meraih Lin Suan. Udara bergetar seolah terkoyak, mengeluarkan suara tajam seperti jeritan hantu. Momentumnya sangat menakutkan. Enyahlah. Lin Suan menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menebas di belakangnya. Cahaya dingin menyala, pedang besar kibagaikan sungai perak yang menggantung terbalik di sembilan langit, memancarkan aura yang menakutkan. Ledakan, cakar tulang putih besar itu tidak kenal takut saat ia menamparkan niat pedang yang tajam. Dentang, dentang. Serangkaian bunga api muncul di udara saat cakar tulang putih itu bergetar. Raungan pelan datang dari tanah. 268. Gemuruh. Tanah bergetar dan terbelah. Makhluk kerangka setinggi puluhan meter merangkak keluar dari tanah dan meraung ke langit. Gelombang suaranya mengguncang langit. Riak-riak udara menyapu ke segala arah, menerbangkan semua rumput liar dan kerikil di tanah. "Of of tanah di sekitarnya retak saat puluhan kerangka humanoid muncul. Gerakan mereka sangat kaku, kkk. Saat kerangka ini muncul, seluruh ruangan berderit saat gelombang suara menyapu dengan aura yang menakutkan. Jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah seolah-olah telah dipotong oleh senjata tajam." Itu sangat mengerikan dan menakutkan. Bersenandung. Gelombang suara seperti gelombang pasang saat udara bergetar saat mereka menuju Lin Xuan. Pola petir tembaga. Auman singa mengamuk. Tubuh Lin Xuan diliputi pola petir yang rumit saat dia mengaumkan mengamuk singa mengamuk untuk menahan gelombang suara kerangka itu. Gelombang suara tak berbentuk setajam pedang dan pedang, menjungkirbalikkan tanah di sekitarnya. Ketika keduanya bertabrakan, ledakan keras terjadi di udara. Gelombang suara yang meluap menghantam tubuh Lin Xuan seperti pedang dan pedang, menghasilkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, badan petir tembaga sangat tangguh dan tahan terhadap gelombang suara. Namun, kerangka di sisi lain tidak seberuntung itu. Gelombang suara yang meluap mengiris mereka menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Saat tulang-tulang mereka berceceran di tanah, mengaum, makhluk kerangka raksasa itu memegang pedang tulang raksasa saat ia meraung dengan marah. Ledakan dengan tebasan. Udara di depannya tersedot kering saat aura pedang yang kuat melonjak menuju Lin Suan. Lin Suan berubah menjadi sinar pedang saat dia berlari ke kejauhan. Semakin jauh dia berlari, auranya menjadi semakin gelap. Lin Suan merasa tidak nyaman saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan meningkatkan kewaspadaannya. Ada monumen batu yang didirikan di sekelilingnya dengan tulisan kuno tertulis di atasnya. Mungkinkah ini kuburan? Lin Suan mengerucutkan bibirnya. Tebakanmu benar. Hati-hati, ada pria besar di bawah. Jangan bangunkan dia, kata Lord Alkohol dengan suara yang dalam. Orang besar, Lin Suan terkejut saat dia diam-diam mengedarkan energi rohnya. Mengaum, pedang tulang raksasa itu menebas dari belakang seolah ingin membelah segalanya. F asteris asteriska, apakah keributan ini akan membangunkannya? Lin Suan tidak yakin. Dia menyapu pedangnya dan memblokir pedang tulang yang turun. Ledakan. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan seperti dua gunung kecil yang saling bertabrakan. Bilah tulangnya memantul, makhluk rangka itu sepertinya merasakan perbedaan di tempat ini dan terus menggeram dengan suara pelan. Aura gelap dan menakutkan datang dari bawah tanah, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Prasasti batu itu bersinar dengan cahaya merah redup, dan sosok seperti zombie keluar dari sana. Daging orang-orang ini telah membusuk, tetapi mereka belum hilang seluruhnya. Tubuh mereka bersinar merah saat mereka dengan cepat bergegas menuju Lin Xuan. "Weng, tubuh makhluk rangka itu bergetar, dan secerca merah muncul di rongga matanya, berkedip-kedip seperti lilin." Oh tidak, dia sedang dikendalikan. Ayo cepat keluar, Tuan Alkohol mengingatkan. Lin Suan mengidentifikasi arah dan tubuhnya bersinar seperti pelangi. Hah ya. Mayat yang membusuk jelas jauh lebih kuat dari kerangka sebelumnya. Tubuh mereka menghantam Lin Suan. Sebelum orang itu tiba, Lin Suan mencium bau busuk dan langsung merasa pusing. Niat pedang melonjak dan dengan cepat menghancurkan gas tersebut. Tubuh Lin Suan bersinar saat dia menghindar ke samping. Aura yang menakutkan, itu benar-benar bisa mengganggu pikiranku. Ini seharusnya adalah murid sekte di masa lalu. Hati-hati, suara Lord Alkohol memiliki nada kesungguhan. Orang-orang dari masa lalu, Lin Suan tercengang. Bukankah mereka mati lebih dari sepuluh ribu tahun yang lalu? Lin Suan dengan hati-hati melihat zombie yang membusuk dan tanpa sadar menyeka keringat dinginnya. Melawan orang-orang dari sepuluh ribu tahun yang lalu sungguh mengasyikan. Jangan melawan mereka secara langsung. Ada prasasti batu di belakangmu. Pergi ke sana, Tuan Alkohol dengan cepat berkata. Lin Suan mengetukkan kakinya dan melesat mundur. Fiuh. Dia datang ke depan sebuah prasasti batu dan memusatkan perhatiannya padanya. Memang benar, zombie-zombie yang membusuk masih bertahan di depannya, tidak berani maju. Lin Suan menghela nafas lega dan melihat prasasti batu di sampingnya. Prasasti batu itu memancarkan cahaya biru dan sangat menarik perhatian di tengah cahaya merah. Sebelum Lin Suan selesai menghela nafas lega, sesosok tua muncul di samping prasasti batu biru. Itu adalah seorang lelaki tua yang tidak bisa lebih tua lagi. Kulitnya kering dan dipenuhi kerutan. Namun, matanya sangat dalam, seolah-olah dia bisa melihat menembus kehampaan. Rambut Lin Suan berdiri tegak saat dia merasakan jantungnya berdebar. Seolah-olah satu tatapan dari sesepuh itu bisa menghancurkannya. Itu sebenarnya adalah sisa kesadaran dari supremasi. Nada bicara Lord Alkohol sangat serius. Jangan bertindak gegabah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda atasi. Lin Suan terdiam saat dia diam-diam melihat sosok ilusi, tidak bergerak seperti patung. Bisakah kita mendiskusikan Dao, sebuah suara yang dalam terdengar. Kenapa tidak? Tolong, Lord Alkohol berbicara melalui Lin Suan. Kedua tokoh mistis tersebut memulai diskusi dao melalui Lin Suan. Setelah beberapa lama, sosok ilusi itu menghela nafas. Setelah mendengar dao di pagi hari, seseorang bisa mati di malam hari tanpa penyesalan. Sosok tua itu berangsur-angsur memudar sebelum menghilang dari dunia. Prasasti batu biru di sampingnya berubah menjadi seberkas cahaya biru yang menyelimuti Lin Suan saat mereka meninggalkan kuburan. Supremasi. Alam apa itu? Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia tiba di tempat yang aman. Di atas tiga alam roh adalah alam supremasi, kata Lord Alkohol perlahan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu jauh baginya. Ayo pergi. Tubuhnya melintas saat dia berlari ke kejauhan. Berdengung. Berdengung. Kekosongan di depan bergetar ketika aura mengerikan melonjak. Itu niat Sabre. Mungkinkah itu Leng Yidao? Mata Lin Suan berkedip saat dia berencana untuk melihatnya. Dulu ketika dia dikepung, Leng Yidao, Peri Salju, dan teman-temannya telah menyelamatkannya, membuatnya merasa bersyukur. Lin Xuan menggunakan Dragon Counter dan berubah menjadi seberkas cahaya. Sialan, Sekte Angin Hitam, matilah dengan patuh. Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Haha, nak, berhenti. Kalau tidak, kehidupan si cantik kecil ini akan dalam bahaya. Sekelompok suara mengejek bergema di depannya. Sialan, turunkan kakak senior Snow. Aku akan melawanmu sampai mati. Suara marah terdengar. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu layak melawan kami? Aku akan memberimu kesempatan. Patahkan tanganmu dan berlututlah untuk memohon kepada kami. Jika tidak, kita akan langsung menikmati keindahan kecil ini. Bunuh mereka dengan satu serangan. Jangan khawatirkan aku. Meninggal dunia. Suara kain robek terdengar, disusul serangkaian seruan. Lin Suan muncul. Dia melihat Leng Yidao dan Perisalju yang tampak garang, yang roknya telah robek. Saudara Leng, jangan panik. Lin Suan muncul di samping Leng Yidao. Nak, itu sebenarnya kamu. Kamu tidak mati, seru para prajurit di depan. Ada puluhan sosok di sana. Dua dari mereka memegang rantai yang terbuat dari kekuatan spiritual, mengikat Frostfire. Roknya terkoyak, memperlihatkan kaki panjangnya yang menggoda. Nak, serahkan token Buddha dan patahkan tanganmu. Jika tidak, kami akan menampilkan pertunjukan yang bagus. Para murid sekte angin hitam memandangi perisalju yang terikat dengan menyedihkan, dengan keserakahan di mata mereka. Aku akan memberimu kesempatan. Lepaskan dia. Suara linsuan sedingin es berumur 10.000 tahun. 269. Brat, sepertinya kamu masih belum mengetahui situasi di sini. Baiklah, aku akan membuka matamu. Setelah mengatakan itu, kultivator itu tertawa liar dan mendekati Ichifairi. Beraninya kamu. Mata Idao Leng memerah, tubuhnya memancarkan niat pedang yang tajam, menekan ke depan seperti pedang surgawi. Huh. Di kelompok lawan, seorang pemuda bertopeng setengah mencibir. Angin puyuh hitam dingin menyembur keluar dari tubuhnya, menahan niat pedang di langit. Angin hitam bersiul seperti pedang tajam, bertabrakan dengan maksud pedang, menyebabkan kekosongan bergetar. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi begitu sombong hanya karena kamu memahami maksud pedang. Kamu bukan siapa-siapa di depan kami. Para murid sekte angin hitam tertawa liar. Mereka memang punya hak untuk menjadi sombong. Sebagai eksistensi teratas dalam sekte bintang tiga, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Star Peak Pavilion. Di antara mereka, pemuda bertopeng itu memiliki kekuatan setengah langkah ahli roh harmonis. Selain itu, Ki yang lain luar biasa kuat, jauh lebih kuat daripada murid sekte lain. Di depan sekte angin hitam kami, meskipun kamu adalah seekor naga, kamu harus berjongkok. Lagi pula, kalian hanyalah dua cacing. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Jangan memprovokasi saya, suara Lin Suan sedingin pisau. Membunuh, haha. Jangan mengira kamu bisa begitu sombong di depan kami hanya karena kamu membunuh beberapa murid sampah. Anda tidak memenuhi syarat. Murid-murid sekte angin hitam ini mengejar Yidao Leng dan Peri Es. Mereka tidak tahu bahwa Lin Xuan telah membunuh empat ahli berturut-turut. Kau mendekati kematian, jangan salahkan aku. Lin Xuan menghela nafas. Salahkan kakekmu. Apa yang kamu pura-pura? Sebelum murid-murid Sekte Angin Hitam menyelesaikan kata-kata mereka, mereka merasakan niat pedang yang mengejutkan menyerang jiwa mereka. Ki ini, bagaimana mungkin? Dalam keadaan linglung, mereka merasa seperti sedang menghadapi Ling Fengsi. Cepat, gunakan wanita itu untuk mengancamnya. Seorang murid berteriak. Dua kultivator mencoba meraih Ichi Fairi salah satu dari mereka bahkan memasang pedang panjang di lehernya. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, cahaya putih melintas. Asteris enga asteris. Dua kepala terbang, darah muncrat seperti air mancur. Para penggarap di samping Ichi Fairi jatuh tanpa daya. Apa? Para murid sekte angin hitam di dekatnya semuanya tercengang. Mereka bahkan tidak melihat cahaya putih dengan jelas. Hanya pemuda bertopeng yang mendengus dingin dan mengulurkan tangan untuk meraih kekosongan. Suara mendesing. Cahaya pedang menyala dan memaksa pemuda bertopeng itu mundur. Tubuh Lin Xuan bersinar seperti dewa kematian. Dia muncul di depan pemuda bertopeng dan meninju dengan tangan kirinya. Angin tinju mengandung energi yang sangat besar. Udara meledak, dan kilat menyambar ke arah pemuda bertopeng itu. Di sampingnya, Yi Leng mengeluarkan raungan panjang dan menebas beberapa kali. Cahaya pedang menyapu dan mengirim semua prajurit yang bergegas menuju peri es terbang. Retakan. Memutus rantai di tubuh peri es, Leng Yi Dao dengan cepat mundur bersama peri es. Tiga serangga rendahan, kamu telah menyinggung sekte angin hitam. Hanya kematian yang menantimu. Pemuda bertopeng itu meraung marah, "Serahkan orang ini padaku! Kalian urus yang lain!" Lin Xuan berkata dengan suara rendah, "Angin Hitam mencekik!" Kata pemuda bertopeng sambil tersenyum jahat, "Angin Hitam muncul dari tangannya dan bertabrakan dengan tinju petir. Lin Feng, ledakan keduanya bertabrakan dan cahaya menyilaukan muncul di udara. Pemuda bertopeng itu gemetar dan mundur beberapa langkah. Retakan jejak kaki setinggi satu kaki muncul di tanah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitarnya." Kekuatan yang sangat menakutkan, ekspresi pemuda bertopeng itu sedikit berubah. Dia tidak bisa menekan Lin Xuan. Mata para prajurit lainnya melotot ketika mereka melihat pemandangan ini. Itu adalah seniman bela diri setengah langkah, tapi dia dipaksa mundur oleh Lin Xuan dengan satu pukulan. Pergi dan mati, pemuda bertopeng sangat marah. Angin hitam bertiup dari tubuhnya, dan suara getaran logam terdengar di udara. Bulan istirahat, cahaya pedang seperti bulan sabit yang kabur terbang keluar dari ujung pedang dan menebas pemuda bertopeng itu seperti kilat. Tendangan angin hitam. Pemuda bertopeng itu bergerak dan melompat ke udara. Kakinya menari, dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Bayangan kaki seperti gunung disertai angin hitam bergegas menuju Lin Suan. Pedang penghancur bulan ki menyala dan memotong angin hitam menjadi dua. Mustahil. Pemuda bertopeng kembali ketakutan. Lin Suan dapat dengan mudah menerobos pertahanannya, dan dia merasa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Pembunuh angin. Saat dia masih sok, cahaya pedang lain melintas melewati wajahnya seperti bayangan sekilas. Mengapa aku melihat punggungku? Pemuda bertopeng itu tertegun pada awalnya, dan kemudian dia merasakan sakit yang tiada taraf. Uf! Sebuah kepala terbang jauh dan mendarat di tanah. Pedang Lin Suan terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga pemuda bertopeng itu tidak merasakan sakit apapun saat kepalanya terangkat. Dentang! Dentang! Melihat pemuda bertopeng itu mati, prajurit sekte angin onyx lainnya tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Iblis! Gila! Setelah beberapa kali berteriak, prajurit yang tersisa melarikan diri ke segala arah. Riak pedang badai. Pedang panjang itu menebas, dan gelombang pedang halus menyebar ke segala arah seperti riak air. Uf, uf. Satu demi satu, sosok-sosok itu terpotong menjadi kabut berdarah, dan tidak ada yang lolos. Leng Yidao dan Peri Es tercengang. Penampilan Lin Suan saat ini benar-benar berbeda dari beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, Lin Suan hampir tidak bisa melawan ahli roh harmonis setengah langkah, tapi sekarang, dia bisa membunuh mereka seolah-olah dia sedang menyembeli ayam dan anjing. Apakah kalian baik-baik saja? Lin Xuan menyingkirkan pedang panjangnya dan bertanya. Peri es sangat berterima kasih, terima kasih, Lin Gongsi, karena telah menyelamatkan kami. Saudara Lin, kamu harus berhati-hati terhadap balas dendam dari Sekte Angin Onyx. Leng Yidao mengingatkan. Tidak apa-apa, biarpun aku tidak membunuh mereka, Sekte Angin Onyx tetap akan menyusahkanku. Lin Xuan tidak terlalu peduli. Dengan peningkatan niat pedangnya, dia bukan lagi pemuda yang bisa diintimidasi oleh orang lain. Sekarang, meski dia dikepung, dia masih bisa mundur dengan tenang. Mereka bertiga berangkat bersama menuju lebih jauh ke dalam hutan. Setengah hari kemudian, sebuah kompleks bangunan megah muncul di depan mereka. Setiap bangunan, seperti binatang buas kuno, memancarkan aura logam dingin dan aura dingin. Deretan istana, alun-alun, dan pavilion ditata rapi bagaikan kota raksasa. Layak menjadi sekte kuno, mereka sebenarnya menggunakan logam untuk membangun gedungnya. Seru Lin Xuan. Istana mereka saat ini semuanya dibangun dengan batu, yang sangat berbeda dari tempat ini. Berjalan di jalan setapak yang dilapisi emas hitam, mereka bertiga mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari sekte Angin Onyx dan klan Mu ada di sini. Lin Xuan bingung. Dia tahu bahwa mereka berdua memiliki token Buddha. Lupakan saja, ayo cari hartaku sendiri dulu. Lin Xuan merasakan token Buddha, dan dia secara tak terduga merasakan aura konsep angin. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pedang kaisar angin? Lin Xuan bingung saat dia melihat ke kejauhan. Ada menara perunggu tinggi, memancarkan cahaya keemasan redup. Tingginya sekitar 100 meter. Lin Suan merasa ki angin di tubuhnya menjadi gelisah, seolah-olah sangat bersemangat. Apa yang salah? Leng Yi Dao dan Pri Es memandang Lin Xuan. Saya menemukan sesuatu yang sepertinya ada hubungannya dengan saya, kata Lin Xuan dengan suara yang dalam dan pergi untuk melihatnya ketiga sosok itu berkedip-kedip dan berlari menuju menara kuningan. 270. Menara kuningan itu begitu menarik perhatian sehingga secara alami menarik tidak hanya Lin Xuan dan dua lainnya, tetapi juga banyak murid dari faksi lain. Kemunculan Lin Xuan tidak diragukan lagi menyebabkan keributan. Banyak seniman bela diri yang seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur saat mereka buru-buru menghindarinya. Yang lain juga memandangnya dengan kagum. Berita Lin Xuan membunuh empat ahli telah menyebar ke semua faksi. Sebagian besar seniman bela diri menjulukinya sebagai orang nomor satu yang kejam. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak boleh dianggap enteng. Leng Yidao dan Peri Salju sekali lagi terkejut. Mereka mengikuti di samping Lin Suan dan menghela nafas ketika mereka menyaksikan kerumunan menyebar ke kedua sisi. Di depan mereka, pintu kuningan tebal terbuka dan memperlihatkan celah. Pada pintu batu tersebut terdapat berbagai ukiran yang seolah-olah menggambarkan sesuatu. Namun ukiran itu menjadi sangat redup. Waktu adalah yang paling kejam. Itu bisa melenyapkan semua hal yang kuat. Lin Suan menghela nafas dan berjalan masuk. Mereka bertiga berhenti sejenak sebelum berjalan melewati pintu kuningan. Setelah sekian lama, yang lain segera menyusul. Bagian dalamnya redup, tapi itu bukan masalah bagi Lin Suan dan dua lainnya. Alis Lin Suan berangsur-angsur berkerut saat dia dengan cepat menaiki tangga spiral. Aura ini, mungkinkah seseorang ada di sini? Dia tidak bisa tidak meningkatkan kecepatannya. Setelah sekitar selusin tangga, Lin Suan dan dua lainnya akhirnya tiba di aula besar. Sebuah patung megah berdiri di depan mereka. Itu seperti seorang ahli tiada taraf yang memandang dengan jijik ke segala arah. Patung batu ini sangat mirip dengan patung batu di Ujian Darah dan Api. Lin Suan terkejut dan bersemangat. Itu adalah patung batu dalam Ujian Darah dan Api yang memberikan pedang kaisar angin kepadanya. Lengi Dao dan Perisal Salju juga memandangi patung batu itu dengan heran. Mereka merasakan tekanan yang datang dari jiwa mereka. Itu hanya patung batu, tapi aku tidak bisa bernapas. Tempat apa ini? Dahi Lengi Dao dipenuhi keringat dingin. Mata Lin Suan berkedip. Dia dengan hati-hati mencari sekeliling dan bahkan menggunakan token Buddha untuk mencoba berkomunikasi. Namun, tidak ada hal aneh yang terjadi. Ada jejak kaki di tanah. Seseorang pernah ke sini, murid Lin Suan berkontraksi saat dia menemukan beberapa petunjuk. Ayo naik dan lihat. Saudara Lin, saya ingin memahaminya di sini, kata Leng Yidao. Baiklah, Lin Suan tidak memaksa. Dia segera pergi sendirian. Akhirnya, ketika sampai di lantai 10, dia menemukan aura orang lain. Di atasnya ada aula luas yang lebarnya setidaknya 100 meter. Ada banyak seniman bela diri berdiri di dalam, aura mereka melonjak seperti air pasang. Itu sebenarnya adalah sekte angin hitam. Mata Lin Xuan menunjukkan ekspresi kewaspadaan ketika dia melihat pakaian orang-orang itu. Namun, dia tidak menemukan sosok Ling Fengzi. Agaknya, dia seharusnya pergi ke tempat lain. Lin Xuan belum pernah melihat pihak lain sebelumnya, tetapi menilai dari aura dan sikap mereka, mereka tidak takut dengan sekte angin hitam. Kedua belah pihak saling berhadapan, mengelilingi patung batu. Di aula, Suasananya luar biasa berat, begitu berat hingga sulit bernapas. Sepertinya pasti ada sesuatu yang bagus. Lin Suan menyipitkan matanya. Saya sangat ingin tahu seperti apa ekspresi mereka jika barang mereka dicuri. Tuan Alkohol terkekeh. Sepertinya kamu sudah punya ide. Aku menantikan penampilanmu. Sudut mulut Lin Suan melengkung. Tubuhnya seperti macan tutul saat dia terbang dengan tenang. Sepanjang keseluruhan proses, tidak ada jejak pergerakan. Auranya juga tersembunyi sepenuhnya. Mata Lin Suan berkedip saat dia melihat ke depan. Ada banyak patung batu di sana. Salah satunya berukuran orang biasa dan memiliki jubah menutupi tubuhnya. Mereka seharusnya berjuang demi jubah itu, kata Lord Alkohol perlahan. Jubah, mata Lin Suan menyipit saat dia melihat patung batu di sekitarnya. Jubah hitam itu setebal tinta, ada pola merah tua di atasnya, mengalir dengan aura yang aneh. Ini seharusnya merupakan artefak tipe pendukung. Setidaknya ini adalah artefak pangkat mendalam puncak, Lord Alkohol mengirimkan. Artefak pangkat mendalam puncak. Hati Lin Suan bergetar hebat. Mungkin bahkan seorang ahli roh harmonis sejati akan tergoda. Tak heran suasananya begitu mencekam. Aku tidak bisa membiarkan Sekte Angin Hitam mendapatkan artefak ini. Lin Xuan berpikir, dia punya dendam dengan Sekte Angin Hitam. Di masa depan, akan terjadi pertempuran sengit, dan artefak ini akan memainkan peran yang menentukan. Dengan artefak ini, bahkan jika dia bertemu Ling Fengzi, dia akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Omong-omong, artefak ini seharusnya merupakan artefak atribut angin. Akan sangat membantu bagimu untuk memahami Pedang Kaisar Angin. Tuan Alkohol berkata perlahan. Mata Lin Suan berbinar. Kalau begitu, dia tidak bisa memberikannya kepada Sekte Angin Hitam. Terlebih lagi, ia memperhatikan aura angin di tubuhnya sedang gelisah, seolah-olah sangat bersemangat. Setelah menyesuaikan pikirannya, Lin Suan menunggu dengan sabar. Dia berencana untuk mengambil tindakan pada saat yang genting. Di aula depan, orang-orang dari Sekte Angin Hitam sedang menghadapi orang-orang dari sisi lain. Ekspresi mereka sangat tidak bersahabat. Bailing, jika kamu ingin memulai perang dengan sekte angin hitam kami, sebaiknya pikirkan konsekuensinya," kata seorang kultivator dengan bekas luka di wajahnya. Namanya Du Fei, ahli roh harmonis setengah langkah. Karena Ling Fengzi tidak ada di sini, dia adalah salah satu pemimpinnya. "Ada apa dengan sekte angin hitam? Sehebat itu," gadis cantik itu tersenyum manis. "Orang lain mungkin takut padamu, tapi kami tidak. Lagi pula, barang-barang di sini tidak memiliki pemilik. Tentu saja, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang layak memilikinya." Mereka yang memiliki kekuatan layak memilikinya. Du Fei mendengus dingin. Kami sudah membuka segelnya dan sekarang kamu ingin ikut campur. Tidakkah menurutmu itu konyol? Bukankah sekte angin hitammu pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Bailin menutup mulutnya dan tertawa. Aku baru belajar darimu. Tentu saja, dalam hal tidak tahu malu, aku jauh lebih rendah darimu. Jubah ini adalah artefak atribut angin. Ini kompatibel dengan teknik budidaya sekte angin hitam kami. Nona Bai, mengapa Anda tidak lebih murah hati dan membantu orang lain? Kata kultivator lain bernama Ning San. omong kosong. Hanya sekte angin hitammu yang memiliki atribut angin. Wanita tua ini juga baru-baru ini mengembangkan seni bela diri atribut angin. Mengapa kamu tidak membiarkan aku memilikinya? Bai Ling mengangkat alisnya. Kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Jatuhkan saja dia. Wajah Du Fei muram, mengungkapkan niat membunuhnya. Hentikan mereka, aku akan pergi mengambil harta karun itu. Dengan perintah Du Fei, lusinan pembudidaya di belakangnya mengeluarkan pedang, dan pedang mereka. Aura di tubuh mereka melonjak seperti tsunami, menebas orang-orang di sekte Yuhua. Kamu mendekati kematian, teriak Bailing! Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan bergegas menuju Dufei. Para penggarap di belakangnya menyambut murid-murid sekte angin hitam. Gemuruh energi spiritual di udara melonjak, dan ledakan terjadi seketika. Untungnya, ola Kuningan itu sangat kokoh dan tidak ada kerusakan. Lusinan orang bertarung bersama, dan pertempuran itu sangat sengit. Namun, Lin Xuan tidak terlalu memperhatikannya. Pandangannya tertuju pada Dufei dan Bailing. Ling Fengzi tidak ada di sini, dan kalian berani bersikap sombong. Teriak Bai Ling, kain satin putih di tubuhnya terbang keluar dan berubah menjadi air terjun perak yang menakutkan. Bagaikan bima sakti yang menggantung terbalik, udara bergetar dan berubah menjadi riak, menyebar ke segala arah. Tangan seribu riak bunga giok. Bai Ling menginjak air terjun dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok di udara seperti kupu-kupu. Energi spiritual yang mengerikan melonjak. Banyak lengan seperti batu giok muncul di udara dan meraih ke arah Dufei.